Penelitian tinggi kami ini dengan semangat yang tinggi kita buktikan tingkat kabupaten semua. Tahun 2019 kita siapkan generasi berani yang bertakwa, amanah, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan berukuran menuju semua hebat dan bermartabat. Kepada seluruh peserta pawai tahu agar dapat berhati-hati dan tertib dalam pelaksanaan pawai, meskipun jalur-jalur yang akan dilalui diberi antisipasi dan dijaga oleh aparat keamanan dan petugas terkait. Saling menjaga dan mengutamakan keselamatan sehingga pawai tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Tahun 2020 kepada para panitia beserta semua pihak yang telah berperan atas keselamatan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semua ini nantinya akan jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, robbal alamin. Akhirnya, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pawai taruh dalam rangka pelaksanaan sama karsa Al-Quran ke-33 tingkat kabupaten Sumbawa tahun 2019 pada hari ini saya nyatakan resmi dilepas. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap akan memberikan maskot bukan kepada seluruh kontingen yang hadir dan berpartisipasi pada pasangan TG KDP3 tingkat kabupaten Sumbawa dan 2019 ini. Ya, kami persilakan ke depan melanjutkan perjalanan untuk kecamatan Alas Barat. Tepuk tangannya semua. Ya, rombongan PKK, rombongan kepala desa juga ikut ambil bagian menyemarakan tahun tarik pada sore hari ini. Terima kasih. Nah, ini mungkin pasukan kafilah terpanjang, ada sekitar 500 orang yang ikut pembagian, luar biasa. Terima kasih Kecamatan Alas Barat beserta seluruh jajarannya. Saya terima kasih Bapak-Bapak Kepala Desa, Ketua DPPKK yang cantik di depan yang tampil di sore hari ini. Saya lupa angkat tangannya semua Pak. Memberikan barisan selanjutnya, kita sambut kafilah dari Kecamatan Lubuk. Ya, silakan Bapak Camat dan Ibu berada di depan. Mana pejamatnya? Mana pejamatnya? Ya, Kecamatan Lubuk ini menurunkan personil sekitar 50 orang yang ikut ambil bagian di semua mata lomba MTQ 2019 ini. Ya, persilakan Bapak Camat untuk kita berada di depan. Semua camat berada di depan. Semua camat berada di depan karena akan kita saksikan penyerahan maskot bukan oleh Camat Alas Barat beserta Ibu. Maskot MTQ 2019 yang sangat luar biasa berupa bukan
Ya, di mana Mas Barat ini adalah merupakan penghasil bukan kota tempat. Pasti.